Babin Kamtibmas Mabhara Aibtu Sumarno memberikan tausiah singkat pada acara pengajian rutin bulanan Polsek Metro Taman Sari di ruang rapat Polsek Metro Taman Sari. Pengajian turut dihadiri oleh Kapolsek Taman Sari AKBP Ruli Indra Wijayanto, Wakapolsek Kompol Teddy Rasesna, para kanit, pama, dan bintara serta anak yatim piatu. Adapun tema ceramah yang diambil kali ini ialah faedah sedekah atau sedekah. Bulan Muharram identik dengan bulannya anak yatim. Sejatinya menyantuni anak yatim tidak hanya di bulan Muharram, karena kebutuhan anak yatim adalah setiap waktu. Hanya saja bulan Muharram menjadikan sebagai bulan pengingat untuk senantiasa menyantuni anak yatim di waktu yang lain. Karena dengan menyantuni anak yatim dengan bersedekah, bersedekah sangat banyak faedahnya. Antara lain, dengan sedekah atau sedekah dapat membuka rezeki kita. Dengan sedekah atau sedekah dapat menyehatkan atau menghilangkan segala penyakit di tubuh kita. Dengan sedekah dapat menjadikan hidup kita bahagia, bermakna, serta penuh warna. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtibmas Mabhar Aibtu Sumarno. Salam Tribrata. Wa syada'na Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du.